Selamat sore Kakak Ari, ini nama Langkai. Kami itu dari Koral Komunitas Orang Luleba, Lembata nanti di tepi Jogja. Tapi kami mau masak makanan khas daerah itu. Jadi yang pertama mungkin kami jelasin gulung nanti. Gulung kayak kami mau masak ini sayur rumpur ampe. Ini mungkin ada Mega bisa hurra wan kayak ini. Bahan-bahan nanti aku ingin. Bahan-bahan untuk sayur rumpur ampe nanti. Sudah kami sediakan pe bawang mean, bawang burakan, masako do no lombok asi. Terus daun ubi. Daun ubi, pepaya buah, muko kuaken, pepaya pohon. Napa enak untuk bahan-bahannya napa enak. Napa kan untuk bahan-bahannya proses cara kerja nanti sampai jadi gulung pe ngenai. Proses nanti pertama-tama kita tang ini helan tabun. Helan tabun, tahu helan tabun untuk kuali onen tunggu na agak mendidih baru ini. Panas sih ki baru kita masukkan bawang mian, bawang burakan, no garam sih. Tapi apa? Kita tumis sampai na aku pi layu. Layu. Layu pe, layu pe. Jadi kita masukkan yang pertama pe pepaya buah ki. Pepaya buah. Karena pe tak agai. Apa tak? Tak. Setelah itu pepaya buah. Pepaya buah. Pepaya buah. Muka kuakon. Terakhir pe ini daun ubi. Kita campur aduk naik aduk rata semua sayur pedelan pe. Aduk. Terus kita masukkan masako no garam no minamoto si. Ini pake kira-kira waktu nanti lelah di take di masak nanti pake pas itu tumis pake 10 menit 10 menit kan ya 10 menit paling lama lah tergantung api titen juga lah. Oke okay. Kalau titen terlalu kan kita tangkai wape jadi api dibela. Itulah yang pertama pe ikan kuasa. Kuasa nih. Kuasa. Bahan lain pe. Bahan lain pe. Kuma. Kuma. Terus. Limbi asi. Tomat nombang. Burak nombang. Bawang. Minyak. Kunyit bawang mian bawang burak pe kita kita. Ulek. Ulek cobe pe. Ulek kang cobe. Ulek halus. Nong seresi. Seresi. Kita panaskan. Helan tapun. Helan tapun kita panaskan kita masukkan bumbu halus pedelan pe. Kita masukkan habis. Tumis sampai na aroma naik gere kae pe. Aroma naik gere kae. Kita masukkan wine bebe campur no tobi kae le wati. Wati. Tobi sendiri. Oh tobi nanti sendiri. Ya. Wai pe kita tunggu. Wai pas kita masukkan kita tunggu sampai na. Kuramaran pe. Kuramaran sikin baru kita masukkan tobi no belimbing bedelan. Belimbing pe kita potong belah bagi nah, dua dia. Masukkan kita rasa gike gilo kaya kita masukkan ikan tapi kita pakai kepala ikan koten. Terus kita tulis sampai na sedih agak matang agak masak baru kita tahu kita, siagere sia ajinomoto masako nah. Masako tahu dijadi. Tapi ini kan tergantung selera terakhir. Selera terakhir. Rai mau apa tulang ribu. Rang gike, rang ini juga leh. Lombok juga leh. Tapi kan untuk kuasa menaik. Sekarang ikan belawar itu penting. Tapi paling main. Paling main itu lagu apa? Jadi bahan-bahan apa kau ina? Bahan-bahan lain pe. Bawang mia kan tapu parutan dengan no ini. Aja mau tuh ina dong. Kemangi jeruk. Kemarin. Ikan lain DP kita ini kin, kita bersihkan kin, kita bersihkan,
lewat dipotong tanggutu-putu. Tanggutu-putu hello dadu we. Hello dadu. Dadu. Hello dadu. Nape wahak tete tahu jeruk, jeruk ikan pedelan teh. Tahu jeruk. Tahu jeruk. Nape wahak dipotong ini le bawang mian nang be. Bawang mian teh kita iris. Potong nanggutu-putu. Iris kae. Jadi setelah itu tahu jeruk tunggu sampai nah ini ki nah matang matang sih kin baru kita masukkan kelapa kelapa tahu nengkai ikan nengkai sekarang ini nih makanan pokok nih bila kan kita mari kita mau hilang ini kayu le kayu dan tahu ini naik kayu oh kayu pek kita potong kecil kin potong kita cuci kin, cuci pedilan no, aku nak motong ni. Tak ini le, tak tuen le. Nampak titi icip lagi kin, titi icip rasa main lagi. Ikan main kalau matang masa kaya pe, kaya nape na? Kalau ikan belawar tu simple. Lepas jadi itu lawar main kai kita tahu tapo berila tu tapo parutan pe nong siasi kita aku pi kukus campur semua kin baru kita kukus campur ini baru nak kukus ya kukus okay. Kukus kira kira berapa lama kalau kukus nanti kukus naik pe 15 menit kurang lebih seperti itu. Ini tiang sampai nak tahakin baru sedikit gere. Nepena kakak hariwan kaya menu kami yang kami jelasin untuk masakan kami belarun bi nepena. Jadi kami terima kasih banyak dan selamat menikmati kakak hariwan kaya. Selamat menikmati untuk kakak hari semua.